Your attention please. Please take care of your personal belongings. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Zuhaili bin Syafi dalam subjek etika dan perbandingan agama. Kita orang dapat satu tugasan. Yalah, sekarang korang tahu kan, PKP, tak boleh keluar, nak buat video tak boleh. Tapi itu bukan alasan untuk tidak buat tugasan yang diberi oleh lecturer. Okey, kita teruskan. Kita dapat satu tugasan untuk subjek etika dan budaya agama, iaitu implementasi pendidikan seks di sekolah. Nak tahu pendidikan seks di sekolah ni wajar ke tidak? Perlu tak diajar ataupun diterapkan untuk pelajar ni kan? So, kita orang fikir macam mana nak buat. Sekarang waktu PKP, so tak apa. Kita tanya guru-guru yang sedang cuti, kita tanya guru, pelajar, ibu bapa tentang pendapat mereka. Okay, let's do it. Apa pendapat puan tentang pendidikan seks di sekolah? Pada pendapat saya, implikasi dengan adanya pendidikan seks adalah dapat mengelakkan daripada seseorang individu menjangkitnya penyakit seks. Ini kerana dengan adanya pendidikan seks, pelajar dapat tahu cara-cara penyakit seperti STD dan HIV dapat merebak dan cara untuk mengelakkannya. Selain itu, kita dapat membantu dengan perancangan keluarga. Di sini pentingnya ada pendidikan seks adalah untuk mengurangkan kes contohnya keganasan seksual dan pedofilia. Apa pendapat puan tentang umur yang wajar diajar pendidikan seks? Umur yang patut diajar daripada usia tadika lagi. Sebabnya kenapa? Kerana umur belasan tahun sudah terlambat untuk diajar pendidikan seks. Pada peringkat ini mereka sudah matang. Ia boleh membuat keputusan sendiri dan mendapat pelbagai maklumat dan diolah mengikut kefahaman masing-masing. Terima kasih, Puan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Saya ada beberapa soalan nak tanya kat Ustaz. Nak minta pendapat Ustaz lah sikit. InsyaAllah. Yang pertamanya, pendapat Ustaz tentang pendidikan seks di sekolah. Adakah ada wajar diajar atau tidak? Oh, baik. Tentang soalan pendidikan seks di sekolah wajar atau tidak, bagi saya sangat-sangat wajar dan sangat baiklah. Kita lihat dari sudut yang positif. Okay, di sana ada orang pandang ada sudut negatif. Tapi bagi saya lihat dari sudut yang positif bahawa pendidikan seks ini ataupun dalam bahasa agama kita panggil nafsu amat-amat perlu diajar dekat sekolah, terutamanya pelajar-pelajar sekolah menengah. Kerana di sana kita lihat banyak kepincangan-kepincangan di dalam masyarakat, terutamanya anak-anak remaja kita
yang terdedah kepada dunia tanpa sepadan sekarang ini, yang menyebabkan mereka ramai yang terjebak dengan perkara-perkara yang mendatangkan maksiat kepada mereka. Tidak seperti contohnya kes penzinaan, kes togol, penyelamat luar nikah dan sebagainya lagi lah. Jadi kalau sekiranya di sana kerajaan menggobal ataupun menyediakan satu kurikulum baru khusus untuk pelajar-pelajar, terutamanya pelajar di sekolah peringkat sekolah menengah, tentang subjek khusus khas, itulah peringkat seks di sekolah, bagi saya itu sangat-sangat baiklah untuk generasi di masa ini. Ya, soalan yang seterusnya, Ustaz. Pada umur berapakah yang wajar diajar pendidikan seks ini? Okey, dari segi umur tu kita melihat kepada tahap dia punya keinginan nafsu itu tak sama antara lelaki dan perempuan. Biasanya orang lelaki ni dia punya tahap umur seks dia tu dia mula timbul bila dia sampai usia baligh dia. Usia baligh lelaki puratanya dalam usia 14-15. Yang ada pun untuk orang perempuan, mereka lepas keluar rumah lagi mereka sudah pun baligh. Ada umur 10 tahun dan puratanya dalam umur 12 tahun. Jadi kalau dari segi bagus untuk belajar pendidikan seks ini adalah di dekat sekolah menengah. Mungkin daripada tetap satu lagi sudah pun diajar asas-asasnya sehinggalah mereka tamat sekolah sampai tahun 5 atau 6, mereka sudah dapat pendedahan-pendedahan tentang kebaikan pendidikan seks itu. Apa benda ni kadang-kadang remaja peringkat mereka ingin sudah mengenali. Lebih lagi di zaman sekarang kita ini sudah banyak di dalam internet dan sebagainya lagi. Pelajar-pelajar semua sudah ada internet dan sudah ada headset untuk mereka melihat. Jadi kita bimbang kalau sekiranya kita tidak kawal mereka, tidak beritahu mereka tentang kebaikan dengan seks itu, dan dibimbangi mereka akan salah gunakan apa-apa yang mereka lihat. Jadi ada baiknya dekat awal ini kita sudah pun menyekat pelajar-pelajar kita, terutamanya pelajar-pelajar umat Islam, daripada terjebak pada perkara yang tidak elok. Saja. Okey, itu saja soalan daripada saya, Ustaz. Terima kasih atas penjelasan, Ustaz. Okey, sama-sama. InsyaAllah. Hello, assalamualaikum, man. Ya. Yeah. Ah, ni nak minta tolong pasal assignment tu. Kita apa okay. Tak tahu pasal apa. Tak nak minta pendapat je sebagai seorang mak ayah. Pasal mak ayah. Yalah, jap. nak minta pendapat pendapat Umi sebagai seorang mak tentang pendidikan seks di sekolah. Apa pendapat Umi? Pendapat bagus ke tak bagus? Tak kisah, pendapat Umi je. Tak kisah bagus ke tak bagus ke. Tak. Pendapat Umi. Pro dan ada pro dan kontra tu. Pro dia bagus kita memperkenalkan pendidikan seks di sekolah supaya pelajar-pelajar dapat mengenali bagaimana kejadian manusia tu wujud terlahir, kan? Ya, ya. Betul. Semana proses apa kejadian manusia. Pasal dan kontra ni pula takut disalahgunakan oleh pelajar-pelajar dan bila institusinya apa pendidikan seks tu diperkenalkan di sekolah. Saya akan lahirnya anak wanita, semua mahram,
Lepas tu, yalah, gejala-gejala sosial yang lain lah. Bagi apa lagi lah tu. Lepas tu, apa pendapat Umi kalau pendidikan seks kat sekolah ni, dia adakan masa diadakan diajar apa pendapat tak Umi? Salah dia, tak salah tak diajar, boleh diajar, tapi cikgu-cikgu kena bagi ni lah apa penerangan yang perangai yang sebenar, yang bersih, supaya pelajar-pelajar tak menyalahgunakan pendidikan seks tu. Apa ya, penerangan daripada guru-guru tu penting. Jangan salahgunakan pendidikan seks tu untuk perkara lain. Gunakan dia sebagai untuk pengetahuan. Mesti, cikgu mesti bagi penerangan lah, penerangan pada pelajar-pelajar. Okay, penerangan yang bersih. Tu maksud Umi. Baik, baik, baik. Okey, pendapat Umi tentang umur yang sepatutnya diajar pada anak-anak tentang pendidikan seks. Umur. Umur yang sesuai untuk diajar. Dia sepatutnya dia umur 18 tahun ke atas. Pelajar-pelajar sekolah ni macam pelajar sekolah menengah ni tak berapa sesuai sangat lagi. Jadi kalau 18 tahun ke atas tu insya-Allah lebih baik. Sebab pelajar-pelajar yang sekolah menengah tu yang bila dia ajar di sekolah, dia orang nak cuba mempraktikkan benda tu tau. Bila yang praktikkan dia tu yang berlakunya macam-macam perkara yang tak diingin ni. Berlakunya gejala sosial, macam perzinaan ni apa. Lahirnya anak wanita berzina, budak-budak sekolah pun ada berzina kan. Betul. Dia mesti ada semangat nak mencuba. Kalau umur 18 tahun ke atas tu, mana dia orang dah matang macam pelajar-pelajar kolej, universiti semua kan, dia orang dah matang nak fikir-fikir benda tu baik buruk dia. Walaupun tak semua kan. Tapi bila dia ajar di sekolah, budak-budak umur belasan tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun ke atas, 16 tahun, 17 tahun, dia orang ada keinginan nak mencuba benda tu. Okey, pendapat Umi tentang silibus pendidikan seks yang sepatutnya diajar, sebab sekarang ni kalau diikutkan dekat sekolah menengah dah ada dia ajar tentang pendidikan seks masa kelas 3. Dia ajar pasal macam Umi cakap tadi, dia ajar pasal cara lahirnya manusia, organ-organ tubuh, bahagian-bahagian kelamin manusia. Jadi pendapat Umi macam mana? Betul tak? Macam memperkenalkan ya. Silibus yang sepatutnya lah. Silibus tu dia boleh kita, macam Umi belajar sains dulu kan, sains kaji hayat kan. Masa cikgu memperkenalkan bahagian-bahagian tubuh manusia, macam mana terjadinya persenyawaan manusia. Jadi dari situ kita boleh tahu macam mana manusia ni terjadi, bagaimana tubuh manusia ni yang sensitif kan, yang boleh merangsang seks. Jadi kita boleh ambil tahu benda tu. Jadi kita jangan kita ni lah jangan salah guna lah. Ada keinginan nak mencuba sebab tak umum macam ni, semua tu pengenalan saja, pengenalan daripada asas. Bukannya kita nak cikgu tu suruh kita praktik kan, dia semua nak mengajar bahagian-bahagian mana. Tapi budak-budak sekarang ni terangsang untuk mencuba. Tak salah cikgu ajar tu, betul dia ajar. Tapi belajar-belajar lah, sebab dia orang tak boleh dah fikir lagi kan. Umur macam 13 ke 17 tahun ni masih belum boleh nak fikir secara matang. Jadi dia ingin nak mencuba tu lebih kuat. Betul. Ya. Okay. Last soalan.
Okey, apa peranan pendapat Umi, peranan sebagai seorang mak ayah dalam mendidik anak-anak tentang pendidikan seks? Macam peranan mak ayah. Mak ayah ni peranan besar peranan mak ayah ni. Terutama bagi anak perempuan. Anak perempuan dia terutama bila anak perempuan tu telah balik datang kid kan. Dia kena bagi tahu jangan ada orang lelaki ataupun terutama orang lelaki luar daripada ahli keluarga dan juga ahli keluarga sendiri jangan menyentuh bahagian-bahagian badan dia yang tak boleh disentuh. Faham tak maksud Umi? Faham. Jadi kena jaga tu. Dan apa macam ahli keluarga lelaki pula kena tahu batas pergaulan dia dengan adik-adik perempuan. Dia tak boleh macam lepas aku boleh sentuh sana, sentuh sini, bahagian-bahagian dengan adik-adik perempuan. Tak boleh. Okay. Dan adik-adik perempuan pula kena jaga ya, kan aku. Jangan kata pakaian tak sopan kan. Dalam keluarga semua boleh merangsang yang berlakunya sama mahram kan. Betul. Walaupun nama bapak sendiri, adik-adik sendiri pun boleh berlaku. Itu yang yang apa, jadikan seks yang itu asas lah. Itu kena jaga. Jadi kita jaga asas tu, insyaAllah benda-benda yang lain tu takkan kita jaga. Itulah yang pentingnya, keimanan. Betul. Iman tu yang Allah. Penting. Tahu. InsyaAllah. Okay. Itu je. Itu sahaja. Abah ada meh? Nak tanya Abah. Abah ada kat luar sekejap. Okay. Aku kena ambil dia tu sekali eh. Mak dengan ayah. Oh ya ke? Bang. Oh bang. Bang. Hello, assalamualaikum. Salam. Abah. Nak minta tolong untuk minta pendapat untuk Bani punya assignment. Pendapat apa? Tentang pendidikan seks dalam sekolah. Okey, apa pendapat Abah sebagai seorang ayah tentang pendidikan seks untuk anak-anak sekarang? Sebenarnya dalam apa hidup sekolah untuk anak-anak yang ada dalam subjek-subjek agama Islam tu macam perhubungan macam ni dalam fiqah ke dalam apa semua dah ada dalam subjek agama tu dah ada dah. Satu pada enam semua dah ada orang datang hidup macam mana apa semua. Kerana dalam sahaja agama memang dah ada diajar pun, tapi bukanlah yang cara yang lebih terbuka, yang tidak terbuka ni terbuka. Jadi yang dah ada yang dah ada sekarang ni pun dah mencukupi orang dah faham. Apa pendapat Abah tentang umur yang wajar diajar tentang pendidikan seks? Bila dia orang dah akil balik, barulah sepatutnya diajar dah akil balik. Tapi benda-benda ni sebenarnya dalam subjek agama pun sebelum dari tingkatan satu pun dah diajar dah. Macam agama Islam dah ajar kamu ada akam gitu kan. Nak umur 10 tahun asyikkan tempat tidur dia laki-laki perempuan itu maknanya kena ada segi pendidikan seks tu dia ajar tak boleh doke-doke apa semua. Itu aurat kena jaga segan-segan aurat. Itu yang berkaitan dengan ni lah dengan hukum haram halal dalam apa-apa perhubungan jantina. Jadi dalam apa pun kata satu semua dah ada start belajar tu daripada selajah 6 pun dah ada sikit-sikit. Ini dekat satu, makin benda tu makin meluas. Jadi yang apa yang agama, subjek agama tu sudah mencukupi orang dah faham.
Cuma dulu orang ustaz tu mungkin kurang meluas, tapi cuma bila dah sekolah menengah, bila dah suasana sekarang ni, ulasan apa penerangan daripada ustaz guru-guru agama yang mengajar tu maulah diperluas, dia perluaskan lagi lah maksud maknanya dalam konteks sekarang. Okay, jadi pendapat apa tentang umur yang sepatutnya diajar tu? Umur dia di kata satu pun dah boleh lah, dia maklumkan semua tu kata satu. Kesan-kesan hubungan-hubungan laki-laki perempuan, lain kata satu dah patut dia akan ajar lah. Basic-basic awal dia kata dah lima, dah enam, kata yang perempuan perempuan biasa ada yang dah lima, dah enam, dah akhir balik. Jadi tapi majoriti dia perempuan 13 tahun dah akibat diri. Jadi yang saya lelok ni dapat setengah tingkatan satu tu penerangan daripada, yang pentingnya penerangan daripada ustaz tu yang lebih meluas lagi dari segi hukum agama, hukum ni dalam isu-isu konteks dan keadaan semasa ni. Kalau dulu-dulu ustaz-ustaz dia guru segan nak cakap apa semua tu, tapi dalam suasana sekarang ni kadang-kadang orang muridnya dah terbuka dengan keadaan internet apa semua ni, diorang dah tahu. Jadi tu yang dia perlu penekanan daripada guru-guru yang mengajar. Cikgu tak kisahlah siapa tadi, yang mustahaknya dia beri penerangan mengenai halal dan haram. Itu yang mustahak nak beri penerangan dari segi konsep daripada murid-murid. Okey. Okay, jadi soalan last, apa pendapat Abah sebagai seorang ayah dalam mendidik anak-anak tentang pendidikan seks, tak kisah dalam kalangan keluarga ke, di sekolah ke? Jadi kalau dari segi keluarga, kerana kita sendiri tunjuk contoh yang itu lah, maknanya dalam protos ini pun kita dah hasilkan laki-laki perempuan dengan itu sendiri. Jadi tu perlu rumah yang ada 3 bilik. Tapi kalau macam kita duduk flat dulu, rumah ni 2 bilik. Tapi lelaki tidur 2, kan dia asingkan juga. Sebabnya dalam mana. Jadi segi apa ni penerangan ni, yang di sekolah lah lebih senang guru nak menerangkan dan menerangkan lebih luas lagi lah. Okay. Itu je, Pak. Ya. Okey, terima kasih, Pak. Apakah pendapat adik Aisyah tentang pendidikan seks ni? Okey, pendapat saya, pendidikan seks ni adalah satu pendidikan yang digunakan untuk menjelaskan pendidikan mengenai anatomi seksual ataupun pembiakan seksual dan juga kelakuan seksual manusia. So tujuan pendidikan seks ni untuk ajar mengenai organ kesihatan reproduksi serta peranannya dalam membentuk seorang seseorang yang baru melalui persenyawaan. So, dengan itu pendidikan seksual ni juga dapat mencegah terjadinya tindakan kekerasan seperti pemerkosaan ataupun seks di luar nikah dan juga perkahwinan pada usia yang muda. Okay. So, terus kepada soalan kedua. Pada pendapat adik Aisyah juga, ketika umur berapa yang perlu diajar kepada pelajar di sekolah? Ketika umur berapa yang sewajarnya? Okey, pada pendapat saya, umur yang paling sesuai untuk ajar pendidikan seks ni ialah sejak daripada kanak-kanak lagi dan juga sampailah dia orang habis remaja, habis usia remaja. Sebab pendidikan seks ni dia adalah bertujuan untuk mengelakkan perkembangan seksual secara bebas. Okey, saya teruskan kepada soalan terakhir kepada adik Aisyah. Soalan yang terakhir,
apakah kesan sekiranya pelajar mempelajari tentang pendidikan seks ni? Pelajar dia dapat seimbang dari segi jasmani dan juga rohani serta intelek dan emosi. Yang lagi satu, saya rasa dapat mengubah tanggapan remaja terhadap seks kepada persepsi yang lebih insani. Itu saja. Okay. Sekian saja daripada saya. Jadi terima kasih banyak kepada Adik Aisyah. InsyaAllah dapat manfaat daripada perkongsian sebanyak sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Macam mana korang dah tengok belum video tu? InsyaAllah lah, moga-moga ada manfaat lah tentang pendidikan seks di sekolah ni, kan? Tentang pendapat-pendapat guru, pendapat guru apa, pendapat pelajar tu sendiri, pandangan masyarakat, kan? So kat situ kita boleh nampak bila kita belajar tentang pendidikan seks ni, bukan sahaja bukan tentang kesenyawaan saja, tapi banyak benda. Ada benda yang contohnya perempuan ada benda yang sensitif yang boleh pegang kat belah mana, dekat belah perut contohnya. Kadang-kadang benda tu benda yang simple atau benda yang sikit, tapi mendatangkan perkara yang besar dalam diri tu. Jadi jangan jadikan sekecil-kecil perkara tu jadi sebesar-besar perkara. Biar benda tu sekecil-kecil perkara menjadi sekecil perkara, dan yang sebesar perkara menjadi sebesar perkara. Jangan jadikan yang kecil menjadikan besar. Kalau yang kecil jadi yang besar, susahlah kan. Jadi benda tu lagi rumit. So memang benda tu mendatangkan kesan lah, terutama sekali pada pelajar-pelajar perempuan ataupun wanita lah. Kan, maruah dia di luar. Sebab sekarang ni kita tengok banyak kes tentang anak luar nikah. Kita tengok dirogol oleh abang kandung sendiri, ayah kandung sendiri. So benda-benda tu berkemungkinan diorang tak tahu. Permulaannya diorang tak tahu kat mana yang tak boleh pegang apa semua. Tiba-tiba adalah makhluk-makhluk yang mengambil kesempatan kepada orang-orang yang tak tahu. So benda tu sangat penting lah. Pertama sekali ibu bapa yang kena mengajar anak-anak ni, kan? So kali ni lah video kami semua. InsyaAllah jangan lupa like dan komen dan share pada orang-orang supaya benda tu mendatangkan manfaat.